Itulah kelebihan Malaysia ni. Saya di situ juga salut banget dengan orang Malaysia ni. Itu pun saya terkejut, teman-teman. Di sini enggak ada, teman-teman. Di sini sepertinya saya pun itu pun terkejut, teman-teman. Tapi saya belum buat, saya seperti masih terkejut lagi ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Alright guys, selamat datang di Cak Mujib TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kali ini kita akan mereaksi sebuah video daripada channel Yanti Rimi Official, guys ya. Linknya di deskripsi. Pengalaman di Malaysia yang tidak ada di Indonesia, guys ya. Oh, ada apa aja ini ya, guys ya. Pengalaman orang di Malaysia, tapi ini nggak ada di Malaysia seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, pagi-pagi saya sudah bangun. Saya sudah mulai meniaga, teman-teman. Pagi-pagi saya bangun pukul 4. Pukul 4:30 saya bangunkan teman-teman untuk mempersiapkan saya mau jualan pagi-pagi meniaga nasi lemak di depan rumah aja teman-teman. Ini suasana pagi, masih pagi-pagi banget lagi. Anak saya baru warung, sekolah diantar suami. Saya ada juga roti-roti gini teman-teman. Saya hari ini masak rendang ayam. Oke. Saya jualan nasi lemak, lauknya nggak banyak teman-teman, kan di kampung aja. Tapi hari-hari ada tukar lauknya teman-teman. Suasana pagi di rumah saya. Itu jalan besar. Tuh mobil-mobil lalu mau pergi kerja orang. Oke. Oh, berarti ini jualan di halaman rumah. Teman-teman, saya ya? Mau bercerita di sini ya, mungkin banyak teman-teman saya Indonesia nggak tahu ya kehidupan orang Malaysia seumumnya gitu ya, teman-teman. Saya mau bercerita di sini ya, teman-teman. Sudah lama aku di Malaysia nih ya. Oke. Saya boleh katakan nggak pernah melihat orang tua di pinggiran jalan. Seperti contoh mengemis, apa? Nggak ada tempat tinggal orang Malaysia lah umumnya ya. Saya nggak pernah nampak. Saya duduk di kampung Malaysia ini sudah lama juga, hampir 10 tahun kan. Oke. Saya melihat orang tua-tua duduk di kampung, ada rumah sendiri, dalam rumahnya juga lengkap teman-teman, bukan enggak ada, maksudnya enggak lengkap gitu, enggak ada TV atau enggak ada dapurnya kurang lengkap apa gimana gitu kan. Tapi enggak, di Malaysia di rumah-rumah orang tua semua lengkap. Ada TV, ada estro seperti parabola gitu ya teman-teman ya. Semua ada. Kalau seperti kalau orang tua di Malaysia nih, kalau enggak ada yang jaga gitu kan, anak-anaknya atau derhaka dengan dia, enggak mau jaga dia, ada tempat kebaya seperti Pati Jumpo gitu, harus mengambil mereka teman-teman. Harus tinggal di Pati Jumpo. Ada yang kalau dia orang kaya boleh tinggal di Pati Jumpo yang berbayar. Kalau orang yang enggak mampu boleh pergi ke Pati Jumpo yang tidak dibayar, dibayar oleh yang pemerintahnya free. Gitu ya teman-teman ya. Maka di Malaysia ini orang tua, kanak-kanak, janda atau orang miskin lah gitu kan ya teman-teman ya, terbela, terjaga, nggak ada yang suka-suka mengemis di tepi jalan, suka-suka nggak ada rumah apa gimana, nggak ada teman-teman. Saya nggak melihat lagi ya, selama ini saya duduk di kampung di Malaysia nih ya teman-teman, semua baik-baik saja, semua orang semua oke-oke aja saya tengok. Kalau kita dulu di Indonesia kan, kalau orang tua kita banyak nampak mengemis, minta duit apa segala macam kan, anaknya entah kemana, tak jaga dia gimana gitu ya teman-teman ya. Tapi di Malaysia nih orang tua boleh dikatakan hidupnya sempurna lah, sudah tua, gak kayak kita tua nanti tak tahu gimana ya teman-teman ya. Kalau mereka ada anak banyak ya, anaknya jaga seminggu anak yang pertama, seminggu lagi anak yang kedua, seminggu lagi anak yang ketiga, gitu-gitulah. Kalau enggak ada keluarga, panti jumpo akan ngambil mereka, tinggal di panti jumpo enggak perlu bayar.
gitu ya teman-teman di Malaysia nih. Ada duit bantuan setiap bulan, dapat duit bantuan gitu. Nggak ada lah kalau saya melihat orang Malaysia ini betul-betul miskin, orang tuanya nggak terjaga, nggak ada di Malaysia ini teman-teman. Ah, itulah kelebihan Malaysia ini. Itu yang pertama yang saya nilai, saya duduk di kampung Malaysia ini teman-teman. Saya melihat orang tua-tua kan. Saya melihat enak juga orang tua-tua di sini kan. Saya bilang gitu sama suami. Kenapa suami saya bilang? Iyalah, dah tua-tua makan pun cukup, dalam rumah pun cukup, apa semua enggak perlu risau gitu ya teman-teman. Dan juga kan, orang Malaysia ni kalau kita macam bermasyarakat, jiran-jirannya baik-baik gitu teman-teman. Mau bantu-membantu, kalau mereka enggak boleh membantu dengan uang ya, kita boleh melaporkan kepada kerajaan atau pemerintahnya bahwa si orang tua ni orang enggak mampu, kasihan, susah, nanti ada yang tolong, yang datang menolong teman-teman. Ah, itulah kelebihan Malaysia ni teman-teman. Betul, kalau teman-teman enggak percaya datanglah ke sini. Dan juga lagi teman-teman, kalau sakit gitu kan. Bukan sakit kan, kalau kita sudah berumur kan, kalau di Malaysia ni harus pergi ke hospital, cek darah rutin gitu kan. Aha. Kalau sebulan atau dua kali ambil darah gitu. Itu wajib kalau di Malaysia ni teman-teman. Bagi orang tua yang enggak mampu pergi ke hospital, mereka boleh minta tolong sama orang antar. Orang bersedia ngantar pergi ke hospital teman-teman, enggak perlu bayar. Atau hospital boleh ngambil mereka. Tapi setiap jadwal dokter bagi untuk mereka orang tua-tua nih teman-teman ambil darah, itu mereka harus pergi ke hospital, nggak perlu bayar itu teman-teman. Nah, saya di situ juga salut banget dengan orang Malaysia nih. Setiap tahun dua kali atau tiga kali gitu ambil darah. Habis itu hasil tes darah kalau ada harus makan obat atau gimana ambil obat, itu gratis teman-teman. Itu bayar seringgit, itu boleh dikatakan gratis lah ya teman-teman. Itu rutin. Kalau teman-teman mereka tak pergi ke hospital jadwal yang dibagi dokter itu teman-teman, dokter boleh, pihak hospital boleh ngambil dia bawa ke hospital. Okay. Bagi yang enggak mampu pergi ke hospital, atau boleh minta tolong orang antar ke hospital gitu teman-teman. Tapi apa yang dijadwalkan dokter itu harus pergi ngambil obat atau ngambil darah, cek darah atau apa gitu. Apa contoh kalau sakitnya enggak ada sakit pun, kalau dokter dah bagi jadwal harus pergi, mereka harus pergi teman-teman ke hospital itu teman-teman. Itu sudah seperti kewajiban bagi dokter untuk masyarakat Malaysia nih. Seperti saya pun kurang tahu ya apa itu kewajiban untuk rakyat Malaysia harus pergi cek dokter. Kalau boleh mas, seperti contoh saja ya, kalau umur kita sudah 40 lebih, itu sudah wajib untuk tes darah teman-teman. Diwajibkan, boleh dikatakan diwajibkan tes darah pergi ke hospital, nggak bayar teman-teman. Nah, itu pun saya terkejut teman-teman. Saya pernah ngantar jiran saya ke hospital, orang tua gitu pernah. Kan katanya harus, saya melihat dibagi jadwal-jadwal dekat buku merah kecil gitu kan, ini harus pergi walaupun nggak sakit, mereka harus ambil obat ke hospital, harus cek darah kalau udah ditentukan gitu teman-teman. Walaupun mereka nggak sakit, udah minum obat kan, ya nggak sakit lah kan. Tapi wajib pergi teman-teman. Sampai mati ya gitu-gitu aja. Pergi itu seperti rutin gitu. Setiap hari, contoh lah, hari Kamis ya, mereka pergi ngambil obat ke hospital. Ya ramai-ramai pergi ngambil obat. Contoh hari Selasa pada ngambil darah. Ya ramai-ramai pergi ambil darah teman-teman, pergi ke hospital. Kalau kita kan enggak, mana ada duit kita pergi ke hospital. Iyalah. Kan bayar PJS apa semuanya, di sini nggak ada teman-teman. Di sini sepertinya saya pun itu pun terkejut teman-teman. Saya saja bersuamikan orang Malaysia, sepertinya saya harus wajib juga buat ambil darah apa teman-teman. Tapi saya nggak buat lagi teman-teman. Kalau saya pergi pun saya juga nggak bayar, sebab saya berkawin sama orang tempatan kan. Tapi saya belum buat, saya seperti masih terkejut lagi ya teman-teman. Saya selalu melihat orang tua-tua gitu makan obat,
apa segala. Saya suka nanya-nanya sama orang tua itu, katanya nggak perlu dibayar kalau seperti ini gitu katanya. Teman-teman tadi cerita-cerita saya itu pengalaman saya ada di Malaysia aja teman-teman. Ada satu lagi pengalaman saya yang pertama saya datang sini teman-teman ya. Perempuan tidak bersalaman dengan lelaki kecuali seperti abang, adik gitu-gitu lah okay. Kan. Saya terkejut juga kan kalau kita kan di sana semua orang kita salam kan. Betul. Kalau di Malaysia ini memang sangat menjaga syariah Islam sekali. Saya di situ juga terkejut. Berbahaya dan kagum itu, juga. Jadi saya sampai sekarang saya jadi amalan juga buat saya tak berani juga salam-salam orang teman-teman. Betul lah. Sebab takut orang cakap apa gitu kan. Itulah di Malaysia ini dia sangat menjaga adab dan syariah Islam sangat dijaga. Dan juga orang non-muslimnya di sini juga paham teman-teman, seperti orang India, Cina gitu yang enggak Islam gitu kan. Dia juga paham, dia juga tidak akan salam kita juga. Dan kita juga tidak akan salam mereka juga. Dan juga perempuan-perempuan yang non-muslimnya juga enggak salam lelaki Islam juga. Dia pun paham gitu teman-teman. Itulah pengalaman saya di Malaysia. Ini sangat banyak sekali. Pertama saya datang Malaysia. Saya nanti saya akan cerita lebih banyak lagi teman-teman. Seru nih. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan komen di bawah. Kalau saya silap ada tersilap cakap, saya minta maaf teman-teman. Sampai di sini dulu ya video saya. Saya mau jualan dulu teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys, dan selesai videonya. Culture shock yang dialami oleh Mbak Yanti guys ya. Terbaik Mbak Yanti ini karena banyak sekali kisah-kisah di dalam Malaysia seperti itu yang dialami seperti itu. Dan membuatnya itu shock banget gitu guys. Karena kenapa di sana itu udah kayak udah kewajiban daripada puskesmas ataupun bisa dikatakan rumah sakit, hospital ataupun dokter dan perawatnya untuk melayani orang-orang yang sudah umur 40 tahun ke atas seperti itu, untuk cek darah, untuk obat dan lain sebagainya. Dan itu terbaik banget guys ya, sebuah kebiasaan yang menjaga kesehatan seperti itu. Ya mungkin karena dengan pendataan itu kita tahu guys ya, masyarakat kita nih sehat apa enggak, bahagia apa tidak gitu kan. So itu langkah kerajaan yang membuat masyarakatnya itu senang seperti itu ya guys ya. Wow, terbaik. Sehingga Mbak Yanti ini culture shock gitu kan, kayak shock dengan keadaan yang ada di sana. Terbaik ya guys ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe guys, Yanti Rimi Official guys ya. Linknya di deskripsi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.